akan memberikan informasi tentang tempat wisata terbaru, yaitu Cave Tubing Kalisuci Gunung Kidul. Nah, lalu apa saja sih fasilitas wisata yang ada di Kalisuci Cave Tubing Gunung Kidul? Fasilitas wisata yang ada di Kalisuci Cave Tubing bisa dikatakan sudah cukup lengkap untuk wisatawan yang berkunjung ke wisata alam tersebut, yaitu diantaranya ada pelindung kepala, tabung oksigen, jasa pemandu, warung makanan, lahan yang luas, jaket pelampung, headlamp, dan juga pengaman lutut. Nah, kami ada beberapa tips nih buat kalian yang mau berkunjung ke objek wisata Kalisuci Gunung Kidul. Yang pertama, hubungi pengelola terlebih dahulu ya, agar kalian tidak menyesal saat tiba di lokasi ternyata tutup. Karena objek wisata Kalisuci ini sangat tergantung akan debit air sungai, jadi dipastikan dulu ya. Yang kedua, bawalah baju ganti karena kegiatan ini akan membuatmu basah kulit. Yang ketiga, perhiasan seperti anting, kalung, gelang sebaiknya tidak dipakai sepanjang kegiatan ini berlangsung agar tidak hilang ya. Jangan lupa persiapkan fisikmu sebaik mungkin karena kegiatan ini akan menguras tenaga. Bagi penderita asma atau penyakit pernafasan lainnya, jangan lupa membawa obat dan informasikan hal tersebut kepada pemandu. Dan yang terakhir, jika datang dalam jumlah rombongan, maka sebaiknya menyewa mobil, dan jika rombongan yang datang dalam jumlah puluhan orang, bisa sewa bus di Jogja yang tarifnya murah. Nah, itulah sekilas informasi tentang tempat wisata terbaru. Jangan lupa ya, share ke teman, saudara, sahabat, atau keluarga kesayanganmu, agar mereka juga tahu dan selalu update tentang tempat-tempat wisata terbaru dari kami. Jangan lupa nyalain juga ya loncengnya. Terima kasih.